Latihan soal selanjutnya, perhatikan gambar hewan-hewan berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 protozoa. Manakah dari keenam protozoa ini yang tergolong kelas Ciliata? Yaitu, kita cek satu-satu. Yang pertama, di sini kita lihat jelas bahwa dia memiliki flagel. Maka, kelompok yang pertama merupakan kelompok dari flagellata, betul. Yang kedua, ini paramecium. Kenapa tahu paramecium? Dia bentuknya seperti mirip sendal. Kemudian, nah ini kalau kita perhatikan dengan jelas, di pinggir-pinggirnya ini terdapat kayak bulu-bulu halus yang disebut dengan cilia. Nah, berarti nomor 2 fix, dia adalah ciliata. Yang nomor 3, ini stentor. Maaf. Yang nomor 3 ini termasuk ke kelas rhizopoda. Yang ini adalah amuba. Kalau amuba berarti dia rhizopoda. Yang kelima ini trypanosoma. Trypanosoma punya flagel. Flagel. Berarti flagellata. Jadi ini nomor 5. Ini trypanosoma. Sedangkan yang nomor 6 ini adalah vorticella. Bentuknya seperti lonceng atau gelas atau lonceng terbalik. Nah, ini adalah cilianya. Berarti yang merupakan anggota dari ciliata adalah nomor 2 dan nomor 6. Jawabannya yang E.